Pertama saya nak ucap terima kasih kepada Kementerian apa nama Jabat Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Pengguna yang dapat mengadakan program Jom Beli Barang Raya Seri Iskandar yang pada hari ini dapat kita laksanakan. Dan untuk makluman bahawa program ini sebenarnya adalah meliputi seluruh negara yang dilakukan sempena dengan sambutan Hari Raya Aidilfitri. Dan ini merupakan salah satu daripada inisiatif daripada kementerian untuk memberikan kemudahan dan perkhidmatan khususnya kepada pengguna di mana di dalam perkara-perkara yang bersifat pembelian ini pengguna dia ada pilihan. Hari ini pengguna dia ada pilihan, dia nak pilih apa saja barangan yang ada di dalam negara kita, dia boleh untuk melaksanakan. Yang paling penting kewangannya itu ada. Dan cannibal program yang seumpama ini sebenarnya akan memberikan ruang dan peluang kepada pengguna untuk membeli barang-barang keperluan sempena dengan hari raya, baik dari segi kuih-kuih, pemaidani, pakaian, kasut dan sebagainya. Dan saya lihat ada diskaun-diskaun tertentu yang diberikan kepada mereka yang berminat untuk membeli. Dan yang paling penting saya katakan tadi bahawa pengguna pada hari ini dia ada pilihan, pilihan mengikut kemampuan yang ada pada diri mereka. Dan kerajaan memahami bahawa apabila sambutan hari raya ini sudah pasti faktor kewangan ataupun duit itu banyak digunakan, baik untuk menghias rumah, menyiapkan kuih-muih dan sebagainya. Dan dengan adanya program Jom Beli Barang Raya ini, khususnya di Seri Iskandar ini, akan memberi impak yang positif kepada masyarakat yang ada di daerah Perak Tengah, khususnya di Seri Iskandar ini, untuk hadir ramai-ramai untuk kita memilih barang-barang keperluan. Dan saya dipahamkan bahawa ada sebanyak 40 usahawan yang turut serta di dalam program ini. Di samping pengguna boleh untuk membeli barang-barang keperluan, pada masa yang sama usahawan-usahawan juga sebenarnya dapat kita berikan nilai tambah kepada mereka. Dan kita perlu untuk memberikan sokongan kepada semua pihak, dan win-win situation itu cukup penting, baik kepada mereka yang berjual maupun kepada mereka yang akan dikategorikan sebagai pengguna. Maknanya ada kesinambungan dan impak positif bagi kedua-dua pihak sempena dengan program Jom Beli Barang Raya yang dianjurkan oleh KPDNKK khususnya di Seri Iskandar ini.